Saya baru minggu lepas ada orang buat ceramah tentang, kita selalu bagi peringatan tu tentang tak benarnya cerita dialog Nabi dan Iblis tu, yang di buku dialog Nabi dan Iblis. Lama dah kita peringat, tapi baru ni muncul pula satu pihak buat ceramah dialog Nabi dan Iblis. Kononnya Nabi dialog dengan Iblis macam-macam. Dalam buku tu dijual merata. Orang, bila kita sebut benda tu kait dengan Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tak tahu cerita Nabi ni melainkan melalui hadis-hadis yang sahih. Kalau sekiranya satu orang buat cerita, kita kata hang jumpa Nabi ke? Dia kata aku saja nak buat cerita ni, tak boleh. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir. Siapa yang buat reka guna nama aku sengaja-sengaja, maka guna nama Nabi, dusta, maka dia siap tempat duduk dia dalam neraka. Tak boleh. Walaupun kadang-kadang niat dia baik. Contoh cerita, Nabi tanya, wahai Iblis, apa kegemaran engkau, tempat kesukaan engkau? Maka jawablah Iblis bahawasanya ia adalah panggung wayang dan tempat nyanyian. Zaman Nabi mana ada panggung wayang? Bunyi pun dah bohong dah. Sebab tu saya sebut dia panggil textual criticism, ataupun dia panggil dalam ilmu hadis naqdul mutun. Naqad mutun, naqad mutun apa, kritik teks. Kita kritik bahan tu, bunyi dah kita tahu tak betul. Saya pasal tu buat contoh yang ekstrim. Saya kata kan, kalau dalam kita baca teks cerita, maka Han Jebat pun datang ke istana dengan menaiki kereta Proton Saga. Kita tahulah. Dia kata, lepas tu kita bohong lah. Kata, awak Han saja boleh naik kereta Proton Saga, Han Jebat boleh naik juga. Memanglah, tapi zaman Han Jebat mana ada kereta Proton Saga lagi. Jadi kita tahu daripada bunyi cerita, kita tahu bohong.